Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Di siang kali ini saya mau mancing lagi sahabat. Mancingnya di spot yang tempo hari di pinggir jalan. Lampung udah gak ada. Ada ikannya sahabat. Iya ada ikannya. Alhamdulillah sahabat, nih dapat penglaris nih. Dapat penglaris sahabat. Alhamdulillah. Dapat penglaris sahabat. Nih. Penglaris. Ikan di pinggir jalan, ikan muter lumayan sahabat. Alhamdulillah dapat penglaris. Ya, alhamdulillah ikan mau makan di sini sahabat. Spot pinggir jalan sahabat ya, yang tempo hari di sini. Udah lama nggak ada yang mancingin. Saya di sini pasang 3 joran tegek. Saya baru pembukaan sahabat ya. Oke, nih ikannya kita. Belum saya pasang tripod. Belum sempat saya pasang tripod sahabat ya. Sudah ada trik gitu ya. Oke, kita pasang tripod dulu sahabat. Alhamdulillah. Sahabat, kita ambil. Yes. Oh, gede-gede sahabat nilainya. Alhamdulillah sahabat. Udah dapat 3 poin sahabat. Rezeki. Rezeki sahabat. Spotnya asik. Udah lama enggak dipancingin sahabat. Alhamdulillah dapat juga. Mana tadi? Kita pasang lagi sahabat. Alhamdulillah. Nah, kita lempar lagi sini sahabat. Gacor. Nah. Satu, ini pasangin lagi satu lagi. Yang satunya saya pasang pakai umpan jangkrik sahabat karena ada gabus gitu ya, semoga dapat, mudah-mudahan dapat gabus gitu ya. Yes. Ada. Rambain lumayan, susah nyari spot mancing. Ini spot yang dulu sahabat ya, tempo hari pinggir jalan ya, pinggir jalan Pantura. Alhamdulillah masih ada tarikan sahabat, walaupun kecil-kecil gitu ya, banyak ikan mah cuma kurang agresif gitu ya. Banyak ikan mas sahabat, cuma kebanyakan sepatnya ini. Nih. Bisa dijem sahabat, cuacanya panas sekali. Mentang-manting. Udah sahabat. Yang satunya bawa. Angkat. Mantap, kena sahabat nih. Bangun. Kena juga. Bangun. Alhamdulillah, rezeki enggak kemana sahabat. Nah. Dapat di spot yang lama seperti ini. Mantap. Kita kerambain. Cepi sahabat. Cekir. Alhamdulillah sahabat dapat rezeki ya. Rezeki mancing di spot yang belakang warung. Lumayan sahabat, belakang warung cucuk. Ya, alhamdulillah sih, rezeki nggak kemana ya.
kita beri umpan lagi sahabat di sini nih. Enggak tahu jadi makan sini nih. Sud. Nah. Pinggir sahabat. Bagian dari tadi pinggir situ tuh. Bisa dijem sahabat, panas. Ah, pelambung sini sahabat. Nah. Oh, situ tadi. Sahabat, sini narik sahabat. Sini narik sahabat. Aduh, sini narik sahabat. Narik lagi nih sahabat. Alhamdulillah. Narik sahabat sebelah sini sahabat. Alhamdulillah. Dapat poin juga, kita masukin lagi ke rambal situ di bawah. Masukin lagi ya sahabat. Is. Ya, lumayan. Tuk. Nah, tadi kita beri umpan besar, lumayan lah. Nggak ketawa di sono gabus dimakan deh. Yang trik umpan jangkrik dimakan gabus. Tahu-tahu bener-bener aja. Aduh. Ketahuan tuh di spot yang manusia nono. Cung. Ketahuan tuh pelampung di situ tuh. Aduh. Bengong. Pelampung aduh. Ketahuan sahabat. Oh. Mancing pinggir jalan saya sahabat. Nah, spotnya kayak gini. Rumput-rumput kangkung, rumput-rumput indah pokoknya lumayan sih. Wah, jadi saya harus pulang sahabat bentar lagi ya. Alhamdulillah sih hasil akhir mah ada gitu kan. Jadi mancing kali ini ya sebuah perjuangan sahabat. Ada rezekinya dikala ada rezeki gitu kan. Ya sahabat, mungkin mancing kali ini dicukupin dulu ya sahabat, karena waktu sudah sore. Udah sore kayak gini yang nongol malah sepat sahabat. Oh, ikan sepat banyak banget sahabat mendekat pelampung kan. Oh, ikan kumpul dekat pelampung. Oke sahabat, ngecek hasil akhir ya, banyak atau tidaknya, besar atau kecilnya nih sahabat. Nah, hasil akhir hari ini sahabat ya, lumayan lah. Sahabat, ya. Hasil akhir hari ini lumayan, dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dapat 6 sahabat, dapat 6 ekor. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, inilah hasil mancing hari ini. Lumayan ya sahabat, buat digoreng mah kering karena spotnya lagi susah di musim kemarau ini. Jadi saya harus pulang dulu, sudah dulu ya sahabat. Oke sahabat, yang terbaru menemukan channel Cangkehi, jangan lupa like and comment subscribe-nya. Tinggalkan juga si jejaknya ya sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih ya. Ya sahabat, alhamdulillah saya mau pulang ya. Mau pulang mancing di pinggir jalan Pantura ya. Spot pancing jalan Pantura. Ya, sahabat. Lumayan, di sini lagi sahabat saya mancing. Karena susah untuk mencari spot ya. Kembali ke spot yang pertama di sini ya sahabat. Yang lama ya. Belakangnya tambal ban ya, saya mau pulang, pulangnya ke, nah ada mobil lewat ke kanan, jadi saya harus nyari jalan balik ya sahabat. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, itulah dari Kecang Fishing. Bagus apa jeleknya ya, itulah video saya. Bagus atau tidaknya itu video Kecang Fishing. Jadi Kecang Fishing ini mau pulang ya sahabat, kan waktu sudah sore. Tadi mulai mancing dari jam habis lohor lah sahabat. Nah sekarang jam 3 ya, saya pulang ya sebentar lah, mancing sebentar aja sahabat. Jadi terima kasih untuk para sahabat yang telah setia menonton channel Cang Fishing. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, tinggalkan durasi jejaknya ya sahabat. Dan untuk para sahabat yang maupun, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang serba cukup dan melimpah. Oke, terima kasih ya sahabat. Tunggu nanti cek hasil akhir lebih lanjutnya di rumah ya. Nah sahabat, alhamdulillah hasil mancing hari ini saya dikasih rezeki nih. Satu. Alhamdulillah dapat nih satu. Aduh.
Wah, ini dapat yang agak babon ya. Mantap. Tiga. Ini dapat segini sahabat. Dapat berapa ya? Lumayan dapat 6. Ada babonnya nih. Alhamdulillah. Cuaca di musim kemarau masih dapat saya di belakang warung pinggir jalan Pantura ya. Lumayan kita eksekusi dapat rezeki sahabat. Udah lama nggak mancing, nggak dapat setrek, dapat papuyu. Lumayan nih dapat. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, bukan betok ini, jar hitam. Kelamaan di dalam dia nyungsep jadi hitam itu ya. Oke sahabat, inilah hasil mancing hari ini. Alhamdulillah, besar kecilnya pun rezeki ya sahabat. Nah, besar kecilnya pun rezeki ya sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih yang telah setia menonton channel Cang Fishing. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya sahabat. Inilah hasil mancing hari ini. Lumayan. Kembali lagi mancing di jalan Pantura. Susah nyari spot mancing sahabat.